Bupati Batubara dan Kapolres Batubara mengikuti pengukuhan Pengurus Besar Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan atau Gemkara Batubara periode 2018-2023 di Pendopo Zahir Simpang Dolok, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Organisasi kemasyarakatan Gemkara adalah pejuang pemekaran yang pada waktu itu masih merupakan Kabupaten Asahan. Pemerintahan Kabupaten Batubara tidak bersedia menerima permintaan warga Batubara yang berada di 7 kecamatan. Sejarah membuktikan Batubara mekar dari Asahan, bukan pemberian tetapi perjuangan, bahkan mengeluarkan darah. Pemerintah Kabupaten Batubara tidak bisa melupakan pengorbanan para pejuang pemekaran Kabupaten Batubara. Menurut Ketua Umum PB Gemkara, Hairul Muslim, Gemkara akan mengawal pemerintahan Batubara di bawah pimpinan Zahir dan Oki, serta memberikan pemikiran dan masukan yang positif untuk Batubara bisa. Menyatakan bahwa ini libur atau Gemkara tetap mengawal pelaksanaan pemerintahan di bawah kepemimpinan Zahir Oki, langsung memonitoring dan langsung memberikan pemikiran-pemikiran, masukan-masukan. Baik itu nanti dalam struktur musrenbangbas, musrenbang ya setiap kecamatan, selanjutnya 2-3 kabupaten, sehingga saran pemikiran, konsep-konsep yang memang betul-betul untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu bisa masuk secara sistematis. Pembangunan itu aspek pelayanan, habis pelayanan masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Nah, barangkali dengan infrastruktur yang baik, ini akan menimbulkan efek ekonomi, kemajuan ekonomi. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan, selamat atas pengukuhan PB Gemkara. Gemkara dibentuk untuk memekarkan kabupaten yang pada saat itu masih Kabupaten Asahan. Apresiasi untuk pejuang pemekaran Kabupaten Batubara. Batubara itu ketuanya saya sendiri. Ya. Jadi kita mengucapkan selamat kepada pengurus ya, dan pembina Gemkara, mana Gemkara ini terbentuk untuk membentuk Kabupaten Batubara, ya, pemekaran dulu dari Asahan menjadi Kabupaten Batubara. Nah, ini patut kita syukuri, patut kita apresiasi, karena Gemkara ini gerakan untuk bagaimana membangun Kabupaten Batubara nantinya, sekaligus mengawal pembangunan di Kabupaten Batubara. Nah, ini kami dari Forkopimda, ya, saya mewakili Dandim, Bupati maupun Kajari untuk juga mengucapkan selamat kepada Gemkara. Gemkara yang dibentuk pada tahun 2002 dan sudah 4 kali berganti pimpinan, kini saatnya Gemkara kembali ke roh perjuangan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkat, Tribrata TV, Salam Tribrata.